Halo semuanya, kali ini saya akan mereview penataan kawasan Stasiun Tebet. Ini adalah desain dari rencana penataan Stasiun Tebet. Ini saya ambil dari IG DKI Jakarta atau Pemprov Jakarta ya. Ini sudah didesain dan sudah di launching di IG-nya Pemprov Jakarta. Nah, di sini ada beberapa penambahan infrastruktur dan sarana prasarana untuk aktivitas keluar masuk ke stasiun. Di sebelah timur atau plaza timur ini ada koridor halte Jakarta, kemudian mikrotrans ya. Di sini juga ada tempat transportasi umum. Kemudian yang di plaza barat di sini hampir mirip dengan plaza yang timur, kemudian terintegrasi dengan busway, kemudian di dalamnya juga ada Pujasera. Nah, ini adalah salah satu koridor tepat ketika kita keluar dari stasiun Tebet. Nah, di sini ada beberapa outlet dari minimarket. Nah, nantinya kanan kiri ini ada minimarket yang langsung bisa kita beli di situ. Nah, di sini adalah tempat-tempat aksesnya yang langsung menuju ke halte busway. Nah, ini adalah tampak depan dari stasiun ini. Jadi ini adalah lokasi busway nanti di sini. Nah, ini adalah jalan koridor menuju loket pemberian busway dan Pujasera. Nah, ini kemudian ini adalah tempat ojol dan opang yang juga sudah disediakan di sini. Jadi dia posisinya tidak mengganggu mobilitas busway. Nah, ini adalah skenario untuk parkir sepeda, mikrotrans dan bajaj. Nah, ini adalah progres saat ini bulan Juni 2021. Untuk sisi shelternya sudah terlihat bentuk-bentuknya. Nah, ini dari sisi koridor dari stasiun ya. Struktur semua menggunakan struktur baja profil WF ya, kemudian menggunakan cladding transparan atau translun ya. Jadi akan meminimalisir penggunaan lampu ya. Nah, ini adalah salah satu koridor, beberapa spot untuk taman ya. Nah, ini adalah dari sisi stasiun. Nah, ini adalah koridor menuju langsung ke shelter busway. Nah, ini ada nanti di sini juga ada Pujaseranya tadi. Seperti ini dia langsung menghadap ke stasiun dan rel KRL ya. Oke. Sekian dan terima kasih.